suatu kerajaan yang bernama Arendelle, hiduplah sepasang adik kakak bernama Elsa dan Anna. Meskipun seorang adik kakak, namun Elsa sangat berbeda dengan Anna karena dia terlahir dengan sihir es yang menyebabkannya susah bersosialisasi dan kerja bakti. Elsa, do you wanna build a snowman? Ayo keluar main. Kita main salju-saljuan atau main sinetron-sinetronan. Di luar sudah dingin, sikapmu juga, kesehatan mentalku terganggu. Do you wanna build a snowman? Oh, ini anaknya ya? Iya, aku Anna. Nama lengkapnya siapa? Anaconda. Lanjut. Go away, Anna. Ya, Ella. Gitu amat Elsanya. Gue aja heran. Anna, kita tidak bisa bermain seperti dulu lagi. Tapi Elsa, kau harus menjauh dariku. Kemampuan AES yang dimiliki oleh Elsa membuatnya harus jauh dari saudaranya. Pada akhirnya, raja dan ratu ingin mencari tahu kebenaran dari sihir yang dia miliki dan meminta izin untuk pergi ke pesta pernikahan sepupunya. Namun siapa sangka kapal yang mengantar raja dan ratu tenggelam begitu saja. Dan seperti inilah kisah Elsa dan Anna. Buka pintunya, tanganku ampe bunyi. Keluarlah lihat dunia, sekalian pergi perbaiki make upmu. Mama papa telah pergi, tinggalkan kita. Apa yang harus dilakukan? Do you wanna build a snowman? Kocok-kocok.
bukan kejar apa sih, tapi nggak apa-apa. Gue ganti baju dulu ya. Hai. Hai. Perkenalkan, saya Pangeran Hans. Princess Anna dari Arendelle. Oh, Yang Mulia. Oh, tidak usah bersikap terlalu formal seperti itu. Baik. Tidak apa-apa. Maaf, itu tadi sebuah tidak kesengajaan. Maaf ya. Tidak apa-apa. Saya juga sering melakukannya. Tidak apa-apa. Jadi kamu jauh-jauh datang ke sini untuk pengobatan kakak aku. Sebenarnya tadi ngantar mama juga ke kondangan dekat dari sini. Kebetulan ngelihat pesta, ya udah sekalian. Kali aja di sini bisa dapat jodoh, karena sekarang aku sedang mencari jodoh. Mencari jodoh? Oh, kamu jomlo? Iya, jomlo. Kalau Princess Anna? Aku juga masih jomlo sih. Jomlo juga? Jadi apakah aku bisa mengenal Princess Anna lebih dekat? Boleh. Iya. Atau gimana? Kita langsung izin aja sama kakakku untuk menikah. Terus kita pakai baju adat apa nih? Adat Erendo atau adat Bugis? Jadi, aduh, ini aku udah excited banget nih, Gimana? Langsung izin aja ya. Ya udah, boleh. Ayo. Sorry ya, acara pengobatannya memang kayak gini. Kak Elsa memang suka lagu koplo. Iya, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Ya? Boleh aku bicara sebentar? Untuk apa, Ana? Lalu, lelaki yang di sebelahmu itu siapa? Ya, ini Pangeran Hans. Dan kami tadi berkenalan dan mulai dekat. Queen Elsa. Mulai dekat? Ana, aku ingin bicara berdua denganmu. Apapun yang Queen Elsa ingin katakan kepadaku, katakan di depan kami, karena kami sudah berpasangan. Kami hanya ingin meminta restumu, Queen Elsa. Meminta restu. Wait, what? Meminta restu? Kau meminta restuku, dan aku tidak merestu itu. Cukup, pestanya cukup. Tutup gerbangnya sekarang juga. Tapi, tunggu dulu, Queen Elsa. Cukup, Ana. Kau yang cukup. Gerbang selama ini dan tidak peduli dengan apa yang aku rasakan. Kamu jahat, Queen Elsa.
Queen Elsa kenapa penyihir seperti ini? Dia penyihir selama ini. Queen dia Elsa penyihir. Queen Elsa dia penyihir. Dia penyihir. Dia penyihir. Cepat tangkap. Cepat tangkap. Ya, cepat tangkap. Cepat tangkap. Cepat tangkap dia. Sihir Elsa keluar. Gawat, Leo. Ayo kejar-kejar. Elsa pembunuh. Mereka semua pun akhirnya bergegas menuju ke hutan. Dan inilah cara jalan dari boneka salju dan boneka jelangkung yang entah mengapa langsung SKSD. Deng 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 terketeng di malam yang sangat dingin ini. Ku berjalan sendiri. Kingdom of lies, a legend, and I looks like I'm a queen. Hatiku sedih dan juga tak karuan. Semuanya sudah tahu sihirku. Don't let em mean, don't let em see. Be the good girl, always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well now they know. Let it go. Kok suara kentut? Let it go. Kan salju kok kentut? Mana bau ini lagi? Neraka jahanam? Yaudah, let it go, let it go. I'm one with a wild sky. Let it go, let it go. The perfect girl is gone. What they're going to say. Like a storm or angel. The cold never bothered me anyway. Yeah. Kalian ada di sini? Tidak. Kamu harus pulang, Ana. Kau harus pulang. Jagalah Arendelle.
Ini kerajaanku yang sudah kubangun di lagu Lady Go tadi. Tapi kamu harus pulang juga, Elsa, Arendelle, dan seluruh negeri ini membeku tertutup salju karena mu. Semuanya ditutupi salju karena aku? Iya, dan aku yakin kamu bisa mencairkannya. Ayo Elsa, cepat pulang. Oh, aku tak mau. Aku tidak bisa. Cepat pulang. Tidak. Yakin kamu bisa. Oh, Ana, cepat pulang. Kamu juga. Tidak bisa. Bisa. Cepat pulang. Kamu juga. Coba pulang. Kalian terkena sihirku? Iya, Elsa. Tadi Ana terkena sihirnya. Ana, apakah bagian hatimu membeku? Tapi kenapa rambutnya tidak berubah warna putih? Yang terkena sihir bukan hatiku, tapi bulu hidungku. La ilaha illallah, ini anak berdua baru ditinggalkan ke pengantin sebentar sudah tinggalkan istana. Bukannya kapal mama tenggelam? Kenapa bisa ada di sini? Tenggelam apa? Mama kan pergi pengantinnya ini, Putri Duyung. Kerajaannya ada di bawah laut, jadi kapal harus menyelam secara profesional. Jadi tadi mama kena sihir aku juga? Mama juga terkena. Lalu kenapa bulu hidung mama tidak berubah? Yang berubah warna putih adalah bulu keteknya mama. Empat.